Welcome, welcome. Selamat malam semua teman-teman. Balik lagi bareng aku Daniel di channel The Mad Dad. Malam ini kita bakal main cucu Charles tapi yang ada di Android. Ada atau enggak? Tapi kita lihat ya. Aku dikasih tahu ada sih. Jadi sempat aku cek juga nih. Namanya Horror Charles. Horror Charlie. Horror Charlie ya. Jadi kita langsung aja cobain gamenya. Kita download tuh nih, install. Berapa lama? Semoga enggak lama. Sambil nunggu installnya, kita lihat ada siapa aja. Ada Esan, ada Udrata, ada Ais Nurda, Darkfire. Oke, baru sebut udah selesai langsung ya. Langsung selesai, kita langsung play aja. Bisa main cucu Charles di Android. Gak tahu, tapi ayo kita cobain lah. Ini aku baru download gamenya, jadi kita cobain. Semoga bisa dimainin ya, supaya seru. Kayaknya lebih menarik kalau bisa dimainin bareng-bareng. Apalagi kalau bisa sampai multiplayer, mungkin bakal lebih seru. Kalau lihat dari update cucu Charles yang kedua kan warna-warni tuh harusnya bisa dimainin multiplayer. Jadi kita coba dulu deh ini. Bentar ya, sambil nunggu kita pakai lagu deh. Bentar. Kok gak bisa mulai sih ini? Halo Naufal, bentar aku coba matiin dulu. Ini kita matiin, kita tutup. Nah, ini langsung nih kita masukin dari sini. Mat scam bang. Scam serius, Ais Nurda ini scam. Wah, ini scam anjir. Jadi yang mana? Yang mana yang aku harus download teman-teman? Soalnya aku lihat bang itu ada loh bahasa Chinanya aku cinta kamu. Ah, ini anak-anak yang terpapar sama apa? Terpapar sama Miswe nih ya. Ini scam anjir. Cari gamenya, cari game yang lain. Namanya tuh cucu Charles. Apapun kita cobalah. Kalau nggak bisa dari Android, kita coba dari itch.io ya. Yang mana ya? Charles Scary Game ini. Yang ini. Apa yang ini? Coba ini kita install. Ini kita install juga nih. Nih install coba ya, bener atau enggak. Di sini tulisannya apa? Enggak ada review. Bohong gak ya? More result. Cucu Charles 2023. Ini cucu Charles game 2023. Ini kali ya. Bener gak? As soon I join the game bla bla bla. Kita coba lah. Kita coba. Download aja dulu. Download. Install-installin aja semuanya. Mana yang bisa dimainin kita mainin. Oke. Kita gak gitu lama sih. Installnya cepet sih. Tunggu bentar teman-teman ya, sambil coba kita sambil pasang lagu deh. Penasaran. Enggak Roblox, enggak. Kok yang nonton 2 doang? Lah jadi 7. Belum atuh, Bang, itu bisa scam. Ini bisa sih tapi LBH-nya burik, apa LBH? Penasaran. Itu scam, Bang, biar bocil ketipu. Serius kamu? Terus aku kena scam dong. Aku kayak bocil dong kena scam. Tidak. What? Emang ada? Ini kita lagi mencari ya. Kita lagi cari tahu. Yang tahu-tahu aja. Halo, Bang, main FIFA. Rumah badai gede sama di sini hujan gede juga. Enggak bisa dimainin, ini scam anjir. Semua scam nih. Ada yang tahu enggak mana yang bisa dimainin? Aku udah download 3, tiga-tiganya enggak bisa dimainin. Ini ada Made with Unity loh. Oh, lebih. Cobain aja nih, aku coba. Enggak bisa. Cari yang lain. Airamisia, halo. Welcome. Bayu siapa? Horror Charles. Aku dibohongin dong ini. Iya, all of all is lie. Jadi yang bener yang mana? Cucu Charles Train Game 100.000 yang download. Ini kali nih, bisa nih. Ini 4-4 nih poinnya. Inilah ini nih, pasti nih, ini yang ini. Ini aku yakin yang ini. Aku yakin banget yang ini. Cucu Charles 2023 coba. Di Steam bang bisa dimainin. Ya di Steam bukan. Ini udah diinstall. Zombie. Coba. Sekali lagi kita coba semua gamenya ya. Kalau nggak bisa juga aku ada opsi lain. Kita pakai yang IO lah. Coba tutup semuanya. Hap. Kita coba nih, ini yang keempat. Nggak bisa juga, di scam juga anjir. Kita di scam. Palingan adminnya yang kasih bintang. Lah ini jadi gue di scam dong. Gue kena scam dong. Main lato-lato di Play Store emang ada. Bang kapan main? Nggak ada yang bisa dibuka. Kalau nggak ada yang bisa dibuka kita coba ini nih. Jangan pakai Roblox, kocak. Ini loh, apa itch.io. Itch.io coba. Cari itch.io yang tentang cucu Charles. Let's go.
Cucu Charles. Ada enggak? Cucu Tribe, Cucu Tour. Wah, suram semua anjir. Ini kali nih. Oh, enggak. Aku ada ini. Aku ada bookmark tentang ini. World Craziest Cucu Charles Rip Off. Kita coba mainin ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah Horror Charles Spider Train first game. Untuk HP pasti download burik semua. Ini kali ya. Yang ini bukan. Yang ini nih. Kita bayar nih. Bentar, take me to download. Kita coba. Download. Udah nih gamenya lagi download ya, bentar. 100 mega doang, cepet. 100 mega. Sambil coba yang di sini yang kita di scam. Lu download, ya download lah. Parah sumpah, kita di scam, guys. Bentar, aku matiin dulu nih, aku install dulu bentar ya. Extract all. Extract. Tunggu bentar. Kalian tahu enggak ada game lain enggak yang mirip-mirip gini? Kalau ada kita langsung mulai aja nih. Kita langsung mulai ya, aplikasi. More info run anyway, enggak peduli aku. Nah, mungkin kalau yang ini udah bener nih. Nih. Ini. Hah. Jadinya kayak gini ya? Coba setting kamera sensitivity, suara gede. Kita coba mainin, oke? Okay? Coba. Perasa itu bisa deh, kita coba. Tapi enggak ada serem-seremnya. Ini aku ganti dulu nama game-nya adalah Spider Charlie Engine. Cucu Charles versi Rip Off. Cucu Charles KW namanya Spider Charlie Engine. Spider Charlie Engine. Bentar biar enggak scam. Ntar aku dibilang scam. Spider Charlie Engine. Dadah. Start ya. Versi burik. Enggak tahu versi burik apa versi bagus kan. Malam pertama. Kok suaranya mati sebelah gua? Bentar. Oh, enggak. Kaget suara gua mati sebelah. Hihi. Ini friendly banget, kalau gini mah gua enggak serem. Oh, dia bisa lari ya. Malam pertama bersama si Charlie. Pencet E. You don't have a keycard with you. Cari keycard, gampang. Kita ini game puzzle ada banyak. Pasti dari viewer aku ada yang tahu cara nyelesainnya. Jadi gak apa-apa, kita main aja. Genshin Impact Wibu. Lah, kok ada musuhnya? Beneran lagi mukanya. Asli, ada mukanya beneran. Ntar lagi lah. Jangan kejar sekarang. Aduh, kaget gua. Nyangkut, cu. Pencet terus, shiftnya pencet terus. Oh, dia gak bisa masuk ke dalam. Merinding bulu kuduku. Apa mungkin kita cari di dalam dulu ya? Mungkin di dalam-dalamnya ada kuncinya. Kita gak usah cari jauh-jauh. Ada yang tahu gak? Ada yang pernah main game ini gak? Loh, dia bisa masuk ke dalam? Ah, anjir lah. Kocek. Kocek. Wah. You are captured. Kita ditangkap. Langsung naik 3. Abis malam pertama, malam ketiga. Gimana sih? Find 8 keycards to open. Dimana keycardsnya? Telat gak Marlo? Di sini ada yang tahu. Kalau ada yang tahu tolong dibantu ya teman-teman. Tolong bantu. Please. Kita ambil jalur satu dulu yang paling deket nih. Yang paling deket sama pintu keluarnya. Aku rasa di tiap ujung-ujungnya ini ada keycardnya sih. Kita coba. Tadi kita kena tipu. Ternyata ini bukan di Android teman-teman. Ntar aku ganti ya ininya. Aku ganti jadi versi Windows aja.
Lah elah ada. Wah dia berubah. Dapat satu. Insert key at station. Bodoh amat. Skip 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 skip. Lewat jalur aja, lewat jalurnya. Gimana sih? Ketangkep lagi lah. Oh enggak ketangkep, enggak ketangkep. Kaget anjir, versi burik. Cucu Charles versi KW ini anjir. Ini cucu Charles KW. Tapi masih tetap dapat sih rasa dikejar-kejarnya. Oke, nice. Satu dapat. Kesini sekarang. Neng. Kita berlawanan sama Raja Rum Jam aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dikejar itu biasa. Mengejar itu yang susah. Asih. Kayak pernah dikejar aja, enggak pernah sih. Enggak pernah ngerasain dikejar, cuk. Genshin Impact Wibu. Bentar kok ini enggak ke-refresh sih chatnya. Sorry. Chatnya enggak ke-refresh, guys. Aku baca dulu chatnya. Hi. Hi. Tuh kan bener. Sorry, enggak kebaca. Chatnya hilang semua. Ini baru muncul nih. Anjir lu Japlun, adanya benerin dulu. Enggak sembunyi cucu Charlesnya noob. Kok? Tuh. Dia mukanya baik guys. Malam Jumat main apa? Keluar. Abis kalau lihat tuh red. Bentar. Oh dia nggak nyadar ada kita. Ih untung dia rabun. Bang boleh tamain Blox Fruit 24 jam? Boleh aja sih. Boleh aja. Emang nggak enak apa? Oh ya Ais Nurda, bentar Ais. Tadi chatnya error, gak ke-refresh. 24 jam main Blox Fruit auto level 2450. Aduh. Ngumpet. Ah, dia lihat kita lagi. Janganlah, cu. Please. Aku pencet shift terus. Lompat. Aduh, gak bisa lompat lagi. Jauh toh. Ya yeah, boy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ada mak. Kabar baik bang, kapan main Dreadout? Dreadout kapan mau dimainin ya? Dreadout ya. Dreadout mah game horror yang serem banget. Bang main Forgotten Memories kalau horror Roblox. Oke, bang main Dead by Daylight atau Outlast kalau malam Jumat. Outlast tuh yang mana ya? Oke, dua udah. Kita searah Jarum Jam aja deh. Orange sekarang ya. Ya ampun. Jalan mundur. Gak serem ya? Kurang menantang ya? Menantang juga sih sebenarnya. Suaranya sih suara serem-serem juga. Bang main Forgotten Memories kalau Roblox horror. Oke. Ini kita tertipu ini anjir. Katanya ada Roblox. Lah kok kena laba-laba? Ya ampun. Ketangkep gua sumpah. Wah. Ngapain sih di belakang tapi ya yeah boy. Yeah boy. Gak tahu. Aku suka ngikutin. Hehehe yeah boy. Gitu sering kan. Bang mau nanya nanti kapan main Barney's Backyard. Cuma nanya. Nanti belum, aku belum download gamenya. Belum sempet cari juga. Nanti aku cek ya. Barney's Barnyard. Udah aku catat tadi. Ya ampun laba-laba lagi. Bentar sambil coba. You are captured. Aku pengen sambil coba yang si Ice ngomongin. Kita ambil searah Jarum Jam aja dah kesini dah. Aduh gak selesai-selesai nih ntar nih. Baca bang serangga apa yang punya mode biasa dan mode terbang. Kecoa pasti.
Bang katanya mau main Dread Out pas masih ratusan sub abang. Aku udah bilang kalau horror aku gak bisa mainin lagi udah. Yang horror-horror banget tuh gak ada viewernya. Pada takut semua. Baca langsung aku baca, wow sangat serem. Udah dapet. Kabur. Kabur. Aduh, dia muncul lagi. Kabur kiri. Dia lihat kita lagi. Kalem. Kok imut? Kayak gini imut, gak imut lah. Amit ini. Kita coba tamatkan apa yang udah kita mulai. Halo Nanda, welcome. Halo, bener kan? Iyalah mode biasanya kecoa. Karo aku sama aku, ngapain? Sama kamu ngapain Marcelo? Capture. Marcelo, kamu habis dari mana Marcelo? Hai sayang, halo galang. Discord. Aduh ada keretanya lagi, ada suara kereta. Ketangkep lah gue ini mah. Kampret. Bodoh amat gak mau nengok. Nengok deh. Ida Farida udah aku baca. Halo Nanda, halo Ida. Bang main Slendrina please. Boleh. Langsung nih. Langsung kita mainin abis ini. Kalian gak takut emangnya main game horror Android itu. Bang Marcelo itu cewek, cewek dari Hong Kong. Dapat string gak ada yang mau. Gak mau kalau G-string mau. Cuk, baca bang, baca. Udah. Udah dibaca guan. Ala bapak kau imut, adik gua kena jumpscare. Eh kok gak bisa naik sih? Adik kamu kena jumpscare nonton ginian doang. Loh, kartunya gak ada di sini. Loh, kartunya gak ada. Lah, nge-troll. Lah, belum ada ujungnya. Porting main Slendrina. Main sekarang maksudnya. Gue mau string. Habis dari bis, bis apa? Kok ini gak ada ujungnya sih? Olos sekali aja sekali malam Jumat. Ini bukan malam Jumat, kocak orang ini hari Rabu. Eh, ini hari apa ya? Nama gamenya Susu Charles, jangan lupa di download ya. Loh, ini dalam amat. Ini mau jambilan tempat yang tadi nih. Ini tempat yang tadi. Lah kok kita di sini lagi sih? Ini main tadi gitu. Sumpah ini yang tadi. Iya benar tadi dapat kunci di sini. Salah berarti ini salah. Ini kita nggak bisa lihat map apa? Ya ampun nggak ada opsi mapnya lagi. Bang malam game cucu alas first game kawin siapa menang? Yang asli yang asli. Yang ini mah jelek. Cuman tenot. Tuh dia di situ. Susunya Charles. Si Charles punya susu, serem amat. Tenot. Tenong. Kalau aku ngumpet bisa gak ya? Ngumpet di belakang sini bisa gak? Oh bisa ngumpet guys. Bisa ngumpet ternyata. Nanti abis ini Selendrina ya. Belum kita download. Ini cucu Charles apa bukan? Tulisannya sih gitu. Ya ketahuan lagi cuy. Ketangkep lah ini gua. Ah. DJKDT lah. Eh udah habis. Slendrina ya, ini jelek ya, kita gantiin aja bang ya, kita ganti. Kalau itu ganti judul jadi game horror Android nih ujungnya. Apa Slendrina ya? Coba kita lihat dari sini. Ini terlalu banyak scamnya, gimana kita mati ini ya? Kita uninstall dulu apa? Slendrina, bisa dimainin gak?
Selendrina enggak horor. Selendrina. Yang ini nih, yang mana? Buset, banyak banget. Ini aku quit dulu, coba yang mana, yang mana? Ada FF, ya iyalah anak FF, kocak, tambahin Roshet ke game Roshet, mana bisa. Roshet bukan game, kocak. Ini nih yang 50M. Install ya. Tapi ntar kasih tahu cara mainnya. Aku edit dulu nih, edit. Edit jadi game horror. Jadi cobain horror Android ya. Cobain game horror Android. Cucu KW dan Selendrina. Cucu Charles KW dan Selendrina. Dadadadad. Gas. Ini horror kocak. Udah aku ya, kok udah diinstall deh, nggak keinstall sih. Aku udah install tadi padahal. Udah kita tutup dulu nih, kita tutup. Kok nggak kas? Oh udah aku play. Yakin bisa tidur nyenyak bang? Aku sih nggak takut sama game horror. Do you want us to show ads relevant to you? Nggak mau lah, decline, ngapain? Pertanyaannya gitu, gampang banget. Cara main harus cari kalau nggak salah 5 buku atau cara main bang. Godain Selendrina bang biar bisa aman. Bah, aku udah pernah tamat. Coba. Ini ya, bener. Beda game, bukan yang ini ya. Ini salah. Enggak, aku tanya lu ini game-nya ini bukan. Game-nya yang ini bukan. Baca bang. Mana saya tahu, kok malah nanya saya, tanyain orang yang request yang game. Aku nanya semuanya. Game-nya ini bukan. Iya benar ya? Katanya bukan. Bukan. Kita pilihnya yang mana? Aku sih sukanya ekstrim. Abang download 2 Selendrina. Salah. Aku salah. Katanya aku downloadnya 2 Selendrina bukan yang ini. Salah. Salah, ini kok game-nya jadi kemana-mana sih? Katro ini. Tutup. Yang mana? The Sailor atau yang The School? Bukan, bener itu versi School. Ini mah chapter The School, salah. Ah, salah, kocak. Suram. Ih, gak bisa dibuka yang ini. Selendrina, coba. Selendrina. Yang Sailor kan? Ini, play. Gak bisa di play. Ah, game-nya KW-KW-an juga. Uninstall dulu. Ini kan udah bikin takut. KW lagi game-nya. Install. Yang gambarnya free bang. Ini pasti nih. Gak bisa dimainin. Yang gambarnya free. Namanya iya, gak bisa dimainin. Apa karena ininya ya? Bentar aku coba ganti ininya dulu. Ganti pakai yang versi burik. Aku coba ganti pakai versi burik. Ya ampun, muncul lagi burustek. Bentar aku ganti pakai yang versi burik. Soalnya kadang pakai versi yang bagus, burusteknya jadi gak bisa dimainin. Nah ini Selendrina. Muncul semua ada. Ini FF. Sorry, aku bukan player FF kok. Tapi bohong. Ayo, baca. Apa-apa yang mau dibaca, sabar, ngapa? Skip aja. Halo, Asman. Halo, Aksan Aiman. Udah aku baca, Guan, dari tadi, kocak. Nezuko-chan. Ini juga gak bisa di-download lagi. Pak, nanti mau offline kah? Belum tahu. Gak bisa dimainin. Gak bisa dimainin, sumpah. No. Bukan aku gak mau mainin ya. FF Deep Alok. Udah main yang tadi aja lah. Main yang versi sekolah aja. Versi sekolah, bodo amat. Kita start yang versi 64 bit.
Emang itu memang burik bang game. Ya ada yang the school ya, yang the school bisa, yang the school bisa developer. Ya ada yang school ya. Tapi yang udah pada pernah mainin belum? Kita pilih yang ekstrim aja ya. Eh kepleset. Medium medium nggak apa-apa. Awal udah kepleset. Lah jalannya nggak ya ampun jalannya begini lagi. Pakai mouse cu. Ini nggak bisa diapa-apain. Udah lah pakai ginian. Nusain banget. Kontrol. Ini gamenya burik, ini anjir, sumpah gamenya burik. Gak bisa, ini gamenya begini satu-satu. Sok-sokan, sok jago. Bisa lari gak? Bentar, aturin dulu. Keyboard, on-screen control, game control. Control editor ya. Kita taruh, ini tab spot. D-pad. Sini bisa gak? Udah. Coba ya, save. Udah. Tutup, save change. Nah, bisa nih. Udah, jadi kita tinggal kiri kanan aja. Sorry ya, sambil kita coba nih. Tapi ini enggak dikasih. Ah! Tahik lah. Baca. Wah. Bentar nih selesain iklan dulu. Buat refreshing. Aduh. Ya refreshing lu, aku kaget sumpah. Game-nya harus begitu banget teman-teman. Ya ampun ada iklannya lagi, aduh. Janganlah pakai iklan-iklan begini. Tiga, dua, satu. Bang kalau dia jump scare abang langsung geser kamera. Oh geser kamera caranya gitu. Easy aja. Ini kamera sensitivity naikin dah. Nah udah gini aja. Nanti bang kalau pak jump scare langsung gerakin ke segala arah. Yang penting jangan lihat muka dia. Oh oke. Ini tujuannya kita harus ngapain? Bang baca. Udah baca. Udah aku baca. Itu kan kamu ngomongin elf camp. Nanti ini gamenya gak cocok, salah server. The door is locked. Oke jangan lihat. Intinya jangan lihat. Kalau di gitu mah udah gampang banget. Cari kunci. Tenang, ingat pasti dia ada di belakang kita. Oh gak ada. Scam. They can do it. Ada suaranya sih. Volumenya gedein bang, biar pada meninggal bareng. Siap. Volumenya gedein. Bang, artinya what apa? Apa? Please. Tadi gue kaget banget sumpah. Gue super duper kaget itu ya. Sebenarnya sih setannya gak serem. Sebenernya setannya gak serem. Tapi jumpscare-nya ngeselin. Enggak. Ini apa nih? Dapat 1/8. 1/8 apa? Enggak tahu. Bentar. Parah cuy, deg-degan kampret. Kamu yang ngasih gamenya loh. Kamu yang kasih gamenya. Sekolah kok begini? Aduh, feeling gua buruk nih soalnya kok jalurnya panjang. Ah ini ada apa nih? P3K gak apa-apa. Oh kunci saya, nice. Kunci.
belakang. Gak ada Gun, jangan bohong lah. Siapa yang mau meninggal? Gak serem sih caranya, cuman yang bikin serem backgroundnya. Kaki gua kejeduk. Kejeduk sama meja. Sumpah bakal biru sih. Baca. Baca apa sih Paudi? Udah dibaca, dibaca terus aja. Udah gua baca, dibaca-baca lagi, baca apa lagi? Buka ruang bawah, Bang. Oke, siap Galang. Aduh, enggak serem ternyata, tapi kaget sama back sound-nya sama iya suaranya ngagetin. One key is used. Yeah. Dapat drat. Ada bunyi setan tuh, gue yakin tuh. Enggak mau lihat. Ih, ada P3K. Oh, enggak ada. 8 fuse missing. Oh, kita butuh 8. Ini harus diambil. Oke, jangan lihat, enggak peduli. Ih, emang lu takut, emang gua takut sama lu. Meja kartu kuning. Iya. Bang, gue enggak nonton lu deh, sinyalnya akhir-akhir. Ah, dasar Naila kalau yang game horror langsung bilang serem. Ah. Enggak jadi cucu Charles, Om. Udah mainin tadi terkutuk. One key is used. Cari kunci. Mata kalian harus jeli ya. Entah. Jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Soalnya dia pasti ada dekat-dekat sini. Udah gue bilang kan bener kan. Kampretos. Buka ruang atas belok kiri, Bang. Aduh. Gak bisa dah. Gue kayaknya gak bisa main ini dah. Yang penting cuek-cuek aja, siap. Cuek aja. Kita berusaha untuk cuek. Enggak. Itu enggak takut, aku enggak takut kalau kayak gitu. Mata saya enggak jeli. Game Slendrina kah, Bang? Iya, Slendrina. Kok kamu tahu sih? Kenapa kalian pada tahu game ini sih? Ba, ih, kunci. Dapat kunci. Aku udah lihat kamu, tuyul. Pasti ada nih tiba-tiba nih. Ba. Enggak. Bah, nggak ada. Feeling buruk nih, ada lemari gini feeling buruk nih. Cobalah. Oh, nggak ada. Penakut. Challenge, no kaget. Challenge nggak boleh kaget. Woi, jangan ketutup lah. Gak takut. The door is locked. Gak apa-apa. Kita lihat bawah aja kalau gitu ya. Loh, kok ada WC? Tadi kayaknya perasaan gak ada WC. Ada P3K, inget ya. Ih, masa gue harus ngobok-ngobok ke situ sih? Gak ada. Cuma ada P3K aja. Penakut. Challenge no kaget. Siap. Udah lah, kita nengok atas aja. Aduh, pegel pala gua. Dapat kunci satu. Boneka buat apa ya? Bonekanya bisa dikasih ke si Selendrina ini. Ih, dapat. P3K lumayan. Ada tai panik. Emang ada tainya? Enggak ada. Kadang lihat bawah tiba-tiba langsung lihat ke arah dia. Kalau berharap kayak ngadepin ice di doors. Iya, kayak ngelawan ice di doors aja. Wush, kok dia tiba-tiba? Enggak, aku gak gerakin ke dia, sumpah. Ini dia yang kameranya ke tempat. Apaan sih, kampret? Oh bener, kata si Galang ya. Tiba-tiba bisa diarahin langsung ke dia. Setan. Bang, udahan ya, cupu. Oke, Marlo, udah kamu jangan nonton ini, nanti kamu jadi takut. Sekolah terbengkalai. Itu boneka kayak di atas bawah gitu, door. Enggak, kayaknya aman deh. Tadi kita dapat kunci bisa buka yang pojok. Kita sengaja nyari mana lu mana. Kita tuh harus pemberani, sengaja cari. Jangan kalau kayak gitu kita takut. Kalau kita takut mereka bakal seneng. Tantangin, guys.
Astagfirullah. Kameranya sengaja ketarik ke situ sama gamenya. Baca, bang masih ingat gak boneka botak di game Araya? Masih yang kecil ya, yang kecil. Eh dapat ah. Kaget gua. Gua yang dulu pas SD main Tama tapi satu kelas pada kaget, astagfirullah. Gua juga kaget. Gua juga kaget masalahnya. Kalian kaget apalagi aku yang main. Ini suaranya full, ini enggak main-main. Noh, 78% aku fullin suaranya. Enggak full sih. Cuma 78 tuh gede banget. Door is locked. Loh, udah. Untung udah kesengan jump scare jadi rada enggak inget. Ini kemana lagi jalanannya? Udah kebuka semua sih. Udah kebuka semua. Enggak, kita mesti kendaliin mouse-nya sendiri. Soalnya kalau enggak sama dia ditarik-tarik terus setannya. Oh, megang boneka. Karena megang boneka ya. Semakin banyak abak dapat itu semakin mudah abang kena jump scare. Oh, udah enggak lihat. Teriak sampai emak saya ngeliatin. Kayaknya di sini kita mungkin ada yang harus didapetin. Mungkin enggak ada ya. Apa kita kobok? Enggak ada sih. Ini kali. Aduh. Enggak takut. Biasa aja itu mah. Jatohin aja bonekanya, enggak bisa dijatohin, Ais. Boneka yang dia sangat. Kita mesti cari ke bawah kali. Kalau enggak salah boneka dibikin. Ini kali kita keluar sini ya. Nggak bisa. Dikasih tahu cek bawah meja. Kita bisa jongkok. Di game ini bisa jongkok gak? Apa emang cuma maju mundur kiri kanan aja? Ada mekanik jongkok? Tek banget setan. Ya udah bye-bye Naila. Udah kamu tidur aja Naila. Ke bawah tadi. Abis ini main Granny. Buset jangan lah. Pasti ada, awas ya, hati-hati, ini ada nih, pasti nih. Apa ini dibakar bonekanya. Gak bisa. Ya Allah, gue mesti cari 8 biji lagi, 3 lagi. Ara, mama. Aduh Andre, kamu ngagetin aja Andre. Thank you udah subscribe. Dibawa kemana lagi? Bawa boneka ke bawah, udah aku bawa. Cari satu-satu ruangan lagi. Apa aku ada yang kelewat? Enggak sih, kayaknya mata kita udah jeli dah. Abis ini main Granny. Aduh jangan dah, gak kuat jantungnya. Ini kok masih ketutup sih? Itu kan yang tadi kita masuk ya. Gak ada kan ini? Oh ini satu, ya ampun. Mata gua kobut, sorry. Kita kurang jeli ngeliatnya. Ada man. Kan. Kok darahnya kurang terus sih? Kan aku udah ngeliat kamu. Caper. Dapur kayaknya ada lemari di tembok. Bang, ntar coba aku liat ya. Granny aja bang. Gak kuat aku main Granny dah kayaknya dah. Kita ke dapur. Cek semua kursi meja bang, siap. Siap, kerja bagus. Ini dapur nih. Ini udah ya, gak ada apa-apa sih. Cuma paling aku rasa yang di dalam meja panjang ini loh. Ini gak ada. Ini gak ada sih. Ara, mama. Adama. Adama kan udah subscribe gua, kenapa tiba-tiba muncul lagi namanya? Kok muncul terus sih jadinya? Darah gua sekarat terus loh. Ini muncul terus dia. Don't play games Granny. Skin cringe like a potato KFC. Atasnya ntar lagi deh ya. Kita cari-cari sini dulu nih. Ruangan ini. Ya Allah.
Kena mulu udah gue ngeliat dia. Oh ini ada satu nih. Nice. Tinggal satu lagi, satu lagi. Yes. Gak bisa, udah aku kontrol mouse-nya. Gak bisa kamu tarik-tarik mouse aku ya. Jangan kebiasaan. Kurang ajar, mouse-mouse siapa dia ngendaliin. Gak bisa. Cuma caper doang dia. Tenang teman-teman, tenang. Udah aku pencet terus mouse-nya. Bonekanya kocak. Kenapa mesti ada bonekanya terus sih? Bingung aku. Ada gak? Bentar. Hush! Dia ketarik lagi, jangan. Mau teriak tapi ada tidur. Jangan. Udah naik ke atas. Let's go bang, satu lagi semangat. Siap. Tapi darah udah sekarat nih. Ada gak sih yang punya ini P3K gitu? Ya ampun, bukan di sini. Gak ketemu loh, satu lagi loh. Satu lagi gak ketemu kita. Adalah please lah. Aku kayaknya matanya kurang awas teman-teman. Sebentar ya teman-teman, sorry ya. Kalian jadi harus bolak-balik terus ngeliatin game-game dajal gini karena mata aku yang gak jeli. Semangat bang, ayo siap. Dikit lagi. Kalau aku mati, aku mesti ngulang apa udah kalian udah cukup terpuaskan rasa bermain Slenderina-nya atau aku harus ngulang kalau aku mati? Inilah sekolah jahanam. Kayaknya cukup ya. Kalau udah mati udah ya. Tuh ada suaranya loh. Darah udah sekarat ini mah. Tadi udah ambil sini. Sinyal burik. Tenang Naila, ini enggak serem. Naila jangan khawatir, jangan takut Naila. Tadi di sini sih kita belum nemu apa-apa nih. Ih, P3K. Sedap. Udah, aku udah enggak takut lagi nanti. Habis ini Granny ya. Tuh udah puas. Thank you Zafran udah jawab, udah puas. Satu lagi disembunyikan Mami Slenderina yang benar. Lu mah ngerjain gua lah. Sini kali dalam-dalam. Gak ada sih. Ini udah aku buka semua. Di bawah berarti di bawah lah udah gak ada gak. Bodo amat gak peduli. Jangan so asik. Astaga kok jadi sering datang sih. Aku rasa deket sini soalnya dia sering muncul ya. Semakin dia sering muncul kayaknya berarti ada di situ deh. Teori aku bener apa enggak? Naila takut emang enggak sih? Gak ada. Bawah. Udah puas ya, berarti udah bisa ganti game ya. Oke, di toilet ada tai. Oke, kalau udah puas berarti kita ganti game abis ini. Kalau kita mati. Pegel gua, aduh, pegel jantung, pegel otak main ginian. Gua enggak takut japrun. Slenderina so asik. Kalau Granny game-nya lama, bisa berapa jam? Gak kuat, gak selesai kali. Kalau mau Granny mulainya pagian jam 6 gitu. Ini kita mulai 7:30. Abis ini aku masih mau record lagi. Gak ada guna mana. Ais besok aja gimana? Ais besok kan malam Jumat nih. Aku mainin deh bener Granny. Wush! Kebiasaan dia suka narikin itunya loh. Mouse-nya itu yang gue benci. Tangan gue udah pegel nahanin mouse-nya. Granny lama. Yah noob anjir katain noob. NOOB. Ah udah di sini pasti nih. Ayo lihat kiri kanan. Lihat kiri dulu. Ada enggak? Enggak ada. Sini. Ini enggak ada. Di sini pasti udah yakin aku. So tadi kita enggak nemu apa-apa di sini. Ih, gak ada. Kampretos. Granny kalau gak bisa, gak usah bro. Besok aja. Granny-nya. Malam Jumat game horror. Iya bener, malam Jumat tuh game horror. Besok.
Bang, tadi gue sengaja unsubscribe dan subscribe awam biar kaget. Ngajar. Ada di belakang rumah. Pohon pisang enak banget, jadi bisa tinggal metik dong. Woi, satu lagi di mana? Ini nggak ada yang bisa ngasih tahu nih. Kalian nggak ada yang bisa ngasih tahu ya? Kasih bocoran. Up. Please lah, satu lagi aja. Di balik sini, di atas. Ampun, udah ampun, satu aja. Granny sama dread out aja bang. Satu-satu cuy, kasih gamenya. Balik sini. Inilah ruangan terak. Ya ampun, ini dia. Ush. Oke, dapat. Di ulti sama aku nih. Kalau aku kasih tahu, aku mod gak bang? Enggak, udah tahu. Bang izin tahu satu yang mau experience apa tuh? Apa tuh boleh? Pasti yang enggak nih. Udah aku kumpul semua. It sounds just like a door was unlocked. Paling pasti yang paling atas. Berarti ini udah tamat kan? Udah tamat nih. Ada apa nih? Bang, Granny sekarang please. Gak keburu waktunya, Altaf. Bang, dipakein Roshiat aja di Slenderina. Gak mungkin aja ini Roblox. Shit, ada suara apa ini? Kita gak mau nengok ke atas aja. Nengok atas lah, nengok atas. Bang, lag lagi. Ya, yaudah. Duduk. Wow. Oke, okay, time to leave this place. Goodbye, my father. Bang, tadinya comel. GPP, bang. Aku masih mau ini lagi nge-record. As roda. Tadinya comel je. Oke. Kita didorong jatuh. Slenderina ternyata laki-laki, guys. Kalau lihat di pojok kanan bawah. Tuh, laki-laki dia. Pintu game easy ternyata. Good job, it seems that Slenderina spared your life. Ternyata easy peasy lemon squeezy. Gampang. The end udah. Ih, udah selesai. Gampang amat gamenya. Apalagi? Apa Dread Out ya? Dread Out mah bukan game Android dah setahu aku. Mungkin itu game Steam. Granny yang ini ya? Lah yang bikin si developer juga tuh. Granny 1 ini. Cop robot. Developer mah yang tadi bikin game ini juga gak sih? Bikin. Oh, dia yang bikin game yang tadi juga barusan. Si Slenderina. Ini lanjut besok aja lah, besok aja ya. Gak keburu kayaknya. Yes aja lu, tuyul. Difficulty, darker, extra locks, musik. Jangan pakai musik, ntar kegap gua. Quality high. Gua pro bang main Granny 1 bener ya. Gua pernah tamat di pintu, aku gak tahu sih. Kita mainnya Granny move a bit slower, no creaking floor. Opportunity to get a bonus day. Kalau ini opportunity to get a bonus day. Mainnya yang mana? Yang normal ya? Normal. Oh no, I'm mid screen like potato. Mainnya yang apa? Extreme apa? Move faster than you. 2 extra locks on the main door. 1 extra lock. Ya udahlah ya. Kalau praktis apa kalau praktis? Granny is not home. Lah ngapain Granny is not home? Udah normal aja. Be quiet, she hears everything. Keep in mind then if you drop object on the floor, it creates sound.
press and hold the remove button and free forest from bear traps. Hide under beds in cabinet. You have 5 days. Use headphone for best experience. Hard aja dulu, besok baru ekstrim. Normal dulu. Aku enggak ada pengalaman main granny, teman-teman. Enggak ada pengalaman main granny. Bagi pemula praktis aja. Ini berapa lama kira-kira game-nya berapa lama? Oh, ini. Bentar, ini apa nih? Ini apa? Oh, jongkok. C itu jongkok. Ini E kali ya? Oh, E. Aku lagi pelajarin dulu. Buat ngumpet E. Udah. Gak bisa lari ya? Ya, gak bisa lari lagi. Ini apa? Oh, bisa ngumpet. Sensitivity mentokin. Ini digedein ya. 1 jam kalau normal 32 menit. Aduh, lama banget. 1 jam kayaknya kalau speedrun bisa 1 jam. Wah, jangan hari ini deh kalau gitu, gimana? Coba deh, kita mati kalau memang kita KO, ya udah kita lanjut aja. Kasih tahu dulu ini harus ngapain, teman-teman. Ada bisa diambil enggak di sini? Oh, ini kumpulin foto jangan-jangan ya. Kumpulin foto. Lah. Jongkok aja dah. Kumpulin fotonya di mana? Astaga. Umpet aja kita. Bang TDS pancing dulu bang pakai vas bunga. Cari item. Pokoknya kalau kita game over kita lanjut besok ya cari kunci. Harus cari barang buat keluar. Jatuhin barang bang coba. Ah lu mah sesat galang. Kalau jatuhin barang pasti kita mati aku yakin dah. Tolong. Ini aku udah ambil nih, aku ambil nih. Sorry iya sorry aku gak tahu. Gak ada pengalaman main. Lah dilempar kocak. Gak bisa lari lagi nih game. Astagfirullah. Bang tapuk. Ini gimana tahunya ada dia apa enggaknya? Kalau abang ada bunyi kayak gitu harus ngumpet. Bacot lagi. Ya aku kira enggak tahu. Bang kalau ada suara dia ke-distract TDS. Oke. Okay. Aduh. Enggak aku mau ini, aku mau record. Ini gimana sih gamenya? Banyakan iklan. Facebook. Bawa gambar granny-nya. Pergi ke bawah bang, bawa gambar granny-nya siap. Kalau abang jatuhin barang, ngumpet. Oke, testing ya. Kita testing, aku penasaran sih. Coba kita jatuhin barang. Nih vas bunganya aja yang pas nih. Yuk. Aluh. Bunyinya telat banget. Coba tes. Tes. Kalau jatuhin barang langsung lari bang. Pasti dia langsung ke suara jatuh. Oh gitu. Wah ini kayaknya. Where are you? Ambil gambar yang tadi. Siap. Ih, ada palanya. Jongkok. Ambil barang yang tadi. Udah. Tunggu benar kan bawa kasur juga bisa open. Loh, kok bisa bunyi? Wah, holy s. Wah. Ngumpet. Jalan. Ngumpet. Sabar. Libur semuanya begadang. Jangan. Where are you? Udah ya. Ambil lagi. Mana tadi? Ih, gemblung. Dapat range. Ya, enggak bisa diambil lagi, mesti pilih satu mau bawa yang mana.
Oh ini kamar kita tadi, bukan ya? Lah bunyi lagi. Abang penakut kah? Mana ada kita penakut. Sembarangan kalau ngomong. Masa aku bilang, untung kita udah ngumpet ya. Tepat di saat yang tepat teman-teman. Ternyata gamenya kayak gini doang. Aduh, game ginian doang. Tawa-tawa lagi dia. Ke bawah, siap San. Bentar San. Loh, kok dia kita sih? Eish! Udah ah, gak mau main ginian lagi. Udah absen aja langsung. Udah absen. Udah absen aja. Ada sih. Jangan jongkok, kocak, langsung barbar aja. Oh gitu. Ya siap. Belum. Selama belum game over, masih belum udahan kita. Enggak, padahal aku jalan kaki biasa. Berarti kita gak usah jongkok. Main barbar ya udah. Kenapa udah berdarah-darah ini? Duh, gue udah pincang-pincang gini. Si penakut lu gak jongkok. Aku jongkok karena biar gak bunyi. Ah, dia malah gak datengin. Ini aku udah berdarah-darah, kayaknya udah mau mati dah. Barbarin aja ya bener. Kok ada ini? Kok bisa ada ini? Ah, udah. Absen. Absen aja, udah. Lanjut besok. Jangan langsung ke bawah dah. Lah! Ya, enggak bisa. Udahlah. Enggak bisa dimainin, guys. Game-nya game burik ternyata. Apa kita main yang ini aja ya? Apa kita main yang ini aja? Lah ampun dah gua, ampun. Ini udah mati apa belum? Masih bisa hidup lagi ya? Sus, bukan abang pedo kah? Bukan lah, aduh. Aku gak bohong game. Aduh, aku pengen kasih liat yang tadi dah. Last day. Ya ampun, kaki aku benjol gara-gara main Slendrina. Sumpah. Kejeduk. Sangat sus, play aja bang. Loh kok bilang sus. Play aja bang. Wah bang, nanti ternyata. Gak tahu kenapa iklannya begitu, kocak. Tadi aku jatuhin di mana ya? Oh ini. Enggak, kita satu misi aja, masa satu enggak bisa? Kok ada bunyi-bunyi dia sih? Langsung ke bawah ya. Langsung ke bawah. Ah, kampretos. Udahlah, emang selamat tinggal game ini udah. Udah, absen aja, absen. Enggak bakal aku mainin Granny lagi nih. Absen, ada siapa aja? Ada siapa aja? No. Game dajal. Gak bisa. Aku gak bisa main ini lagi. Wah, kita dimasukin kemana ini? Hah? Dimasukin kemana? Bentar. Ini dimasukin kemana? Sini sama tante katanya. Ayo kamu sini masuk. Kamu masuk. Bah. Game over. Ada siapa aja? Ada Ais Nurda, ada Adama, ada Zafran, ada Marlo, ada Faudi, ada Esan, ada Rifan, ada Kerja Bagus, ada Galang, ada Gunawan, ada Izam, ada Udrata. Semuanya terima kasih banget Zafran. Sampai ketemu lagi besok ya. Aku mesti nge-record dulu. Sampai ketemu. Thank you yang udah kasih tahu game ini, game Dajjal yang gak bakal kita mainin lagi mungkin ya. Tapi gak tahu deh besok. Bye-bye semuanya. Thank you.